2018 sudah terbangun, terrevitalisasi sekitar 4.211 pasar. Dan diharapkan di tahun 2019 ini ada sekitar 1.037 pasar. Nah, penghargaan ini adalah dimaksudkan untuk menjadi motivasi yang bagi pengelola untuk mereka bisa lebih baik lagi mengelola pasarnya, sehingga pasarnya itu tidak lagi jorok, bau, kumuh, dan pasarnya itu kedepannya lebih disenangi oleh konsumennya, didatangi oleh konsumennya, didatangi oleh pengunjungnya. Jadi pasar rakyat kedepannya tidak akan sepi, dia mampu bersaing dengan pasar-pasar modern yang ada. Saya ingin memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan yang sampai 2018 kemarin telah membangun 4.000 kurang lebih 4.200 pasar di seluruh tanah air, baik pembangunan maupun revitalisasi. Plus yang pasar desa, pasar kecil-kecil tapi ada di desa, ada 8.900 yang telah kita bangun selama 4 tahun ini. Artinya perhatian kita kepada pasar itu dalam 4 tahun ini betul-betul kita konsentrasi ke sana untuk memperbaiki fisiknya, memperbaiki manajemennya, dan kita harapkan nantinya di akhir 2019 ini sudah akan terbangun kurang lebih 5.200 pasar rakyat yang kita selesaikan. Hampir tiap minggu saya keluar masuk di pasar, hampir setiap minggu. Di bawah, Pak, kita ini sekarang kalah dengan yang online-online. Saya minta juga Kementerian Perdagangan mulai, pasar-pasar kita juga mulai membangun ekosistem online. Tetapi juga memperbaiki ekosistem offline-nya. Sehingga pasar rakyat memiliki marketplace, memiliki platform untuk menyiapkan diri menuju kepada era digital. Tidak hanya fisiknya pasar rakyat, tetapi juga omsetnya akan bisa meningkat. Hari ini dapat penghargaan dari Bapak Presiden sebagai pasar ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Ya, kami coba berkolaborasi dengan dinas-dinas yang ada. Ya. Ini luar biasa, Pak. Satu-satunya di Indonesia kami punya kerjasama dengan Jaksa masuk pasar. Apa hubungannya? Hubungannya memberikan pelayanan hukum gratis kepada para pedagang dan pengunjung pasar setiap hari pasar, Pak. Oh, masuk ini masuk. Kemudian masuk. Kami juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pak. Kami mulai setiap bulan, setiap hari Kamis, memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada pedagang dan pengunjung kota. Itu kami lakukan. Ya. Yang terakhir ini menarik, bisa orang datang ke pasar nggak belanja tapi hanya pengen suntik. Pengen untuk diperiksa kesehatannya. Ya, setelah periksa, setelah suntik baru belanja. Hari ini kami memang merasakan pasar kami ini terlalu sempit. Karena kami ingin pembangunan untuk tahap berikutnya. Lahannya sudah siap. Siap. Kami butuh dana hanya sekitar 50 miliar, Pak. Hanya 50 miliar. 50 miliar itu hanya. Pak Menteri ini catat juga, bangun. Siap. Terima kasih Pak Presiden. Jadi saya beri, jangan nengok-nengok sebentar. Jadi saya beri foto ini. Harapan kami dari Papua kalau ketemu dengan Bapak Presiden supaya ada peningkatan pasar rakyat di Kabupaten Kerom, supaya bisa bersaing dengan pasar-pasar rakyat di daerah-daerah lain seperti di Pulau Jawa. Yang ingin saya sampaikan, mungkin Bapak Presiden bisa memperhatikan pasar-pasar rakyat di Papua, karena di Papua itu pasar rakyat mungkin terkebelakang karena dari masalah harga atau masalah produksinya.